calon aktif serap dengan model CBUX ASP1001. Ini seperti guntur adanya. Nah, ini suaranya kayak. Walaupun dikurangi volume, sangat dimentokkan, kayak derok, kayak beda petir itu. Kadang hilang, kadang muncul lagi. Nih, sekarang kita buka bersama-sama. Kita buka dulu nih. Kadang hilang suaranya. Nggak ada. Walaupun input nggak belum bisa masuk, nggak kasih masuk ini inputnya. Ini guys, rasanya suaranya seperti guntur terat ini. Walaupun volume dikecilkan, tetap aja. Nih, nah itu. Kasih habis tambah dengan tipe ini Cibok ASP1001. Udah, tetap aja ini suaranya kayak derarararararat. Kadang diam, kadang seperti senapan ini, derer guntur. Kita buka ini dulu seperti ini. Matikan. Seperti guntur. Dinyalakan lagi, ya Pak. Tetap aja ini. Sekarang kita buka dulu. Kita harus buka kontrol yang di dalam. Mungkin elko bisa, IC bisa. Bagian subwoofernya ini. Kebanyakan elko sama IC bisa, TR juga bisa, transistor bisa. Masalah begini. Ini lebih baik mati, itu lebih cepat. Daripada mencari seperti guntur ini agak lama ini biasanya. Dalam mesinnya, kalau mesinnya ini. Ini mesin UCL ini. Mesin UCL. Nih. Kontrolnya sana, kita buka dulu kontrolnya dulu. Thank you.
barusan listrik mati nih, sekarang pakai neon begini. Ini pakai neon begini untuk lepas. Bagi teman-teman yang nggak punya kunci shock seperti ini harus cari di toko bangunan. Ini aslinya panjang, sama teman-teman saya dipotong jadi dua, terus dikasih pegangan begini, pakai kayu begini. Ini. Kalau pakai ini, pakai tang jumput, sulit ini memang. Harus bikin kunci begini. Jadi cari kunci yang pas masuk begini. Ya udah, ini tunggu listrik nyala dulu ini. Pertama diganti elko dulu, bagian apa ini? Output input ini harus diganti dulu. Takutnya ini yang jadi masalah. Ini 1 mikro 50 diganti dulu. Dua biji. Ganti baru ya ini. Kalau masih tetap, ganti IC ini. TL084 IC ini. Ini sama ini. Terutama ini dulu. Ini miliknya Eko ini. Yang ini 299. Ini TL084, ini juga TL084. Sementara ganti elko dulu. Coba IC kasih panas dulu saudaranya, tambah solder. IC dua-duanya. Saudara dulu.
Dicoba dulu. Dinyalakan. Teleponnya nggak langsung bunyi rerok, padahal sampai 5 menit, 10 menit. Langsung bunyi rerok itu enak cepat. Teleponnya saya nyalakan dulu. Sudah nyalakan. Tunggu sebentar nih. Masih tetap dimatikan aja dulu. Masih tetap seperti guntur. Lalu input dilepas ini dulu biar tahu. Dimasukkan tanpa kontrol. Tanpa kontrol bunyi begitu. Tanpa kontrol bunyi berarti bukan di sini. Lepas mesin ini. Sindir. Tester ini.
Salonnya sebelah sini. Sebelah sini, keluar sebelah sini. Seperti guntur, TR langsung ganti aja nih. TR 45 lah, 464, 564 ini. Coba jangan terlepas. Ganti. Apa TR-nya berapa? Nomornya. Oh, 1015. A 1015 sama 564 sama. A 564 sama. Ketiknya lagi ganti. Sorry, kameranya kena, HP-nya kena pukul. Jadi baru semua daripada bikin masalah. Ini A, pakai A semua ini. A 10 15. Thank you.
Ini kalau bunyi begitu seperti guntur tadi, gak perlu dites, langsung ganti aja. Kalau dikon dites pakai tester, hidup ini. Karena saya lepas nggak pakai input power aja ini, seperti guntur tadi masih bunyi. Jadi yang berbunyi masalah di kontrolnya, di powernya, maaf bukan di. Jangan salah. Satu aja kok sulit, satu aja.
Takutnya ada yang putus. Coba bunyi power aja ini. Power bunyi kayak guntur. Terus dimasukkan lagi. Lagi ada guntur apa tidak? Tunggu sampai 5 menit, 10 menit, coba lagi. Saya ganti kanan kiri ini karena sebelahnya juga katanya begitu. Input dari power ini kanan kiri UCL 150 watt ini harus diganti kanan kiri karena seperti tadi, seperti guntur tadi ini. Tuh ganti semua 6 biji ini. Udah aman, udah sampai lagu berapa kali, udah lancar aman, nggak seperti tadi suaranya. Power aja udah seperti tadi bunyi dadadadadadak tadi itu, jadi guntur, sekarang udah aman. Ini maaf ya, saya sakit 1 bulan jadi nggak bikin konten ini. Jadi ini baru kali ini bikin lagi ini.
Udah saya tutup. Tolong di sub dan like dan komen dan tombol lonceng. Terima kasih yang telah menonton video kami.